bersama saya Wita Wanita. Dalam video kali ini, saya akan mengambil 5 pertanyaan dan akan menjawabnya secara pribadi kepada kalian semua. Apakah pertanyaan kalian masuk ke dalamnya? Yuk, kita simak bareng-bareng. Pertanyaan pertama. Kenalan dong, Kakak Wita Wanita. Kalau kamu tahu di mana tampang aku tanpa make up? Kamu ke lagi deh mau kenalan. Saya masih 18 tahun. Boleh nggak nonton ginian? Terlambat. Kamu sudah nonton video ini. Kalau nggak mungkin kan bisa komentar di bawah video. Nah lo. Lagi pula, video khusus dewasa di YouTube hanya bisa ditonton oleh para penonton di atas umur 18 tahun. Kak Wita, saya ingin tanya nih. Apa benar ya, semakin sering melihat film Blue, membuat daya tarik kita terhadap lawan jenis semakin berkurang? Tidak ada hubungannya satu sama lain. Ibaratnya makan dan minum. Kalau kamu lagi haus, mau makan segimana banyak pun tidak akan mengurangi rasa haus kamu. Prakteknya mana? Cuma ngomong doang. Mending ngobrol seks sama temen cewek gua. Oh, jadi ngobrol sama teman perempuan itu kamu sebut praktek ya? Jadi gini loh teman-teman, Wita Wanita bukanlah channel porno, tetapi channel pemberi informasi seksual dan politik kepada masyarakat Indonesia secara khusus. Wih, ternyata gitu ya? Aduh, punya aku udah terlanjur besar nih. Cara ngecilinnya gimana ya? Dikecilin nggak bisa, palingnya dipotong. Itu tadi teman-teman, 5 pertanyaan dari kalian tentang seks ya kebanyakannya. Sekarang ada 1 pertanyaan bonus tentang politik di Indonesia, yaitu ini dia. Prabowo presiden? Kenapa tidak? Sepertinya kamu belum lihat video itu. Coba bayangkan, kalau Prabowo menjadi presiden ya, maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di mana pemimpinnya terpilih secara demokratis, tetapi bisa jadi Prabowo dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag akibat kasus kejahatan manusia, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada tahun 1998. Coba kamu tonton video Wita Wanita sekali lagi tentang apakah Prabowo pantas menjadi presiden dan baca linknya dengan baik-baik. Karena situ sudah tertuang berbagai banyak sumber berita yang terpercaya yang juga menarik dan patut kamu ketahui. Teman-teman, itulah 6 pertanyaan dari kalian yang muncul di video Wita Wanita. Tulis di komentar bawah apa pendapat kalian. Kalian setuju, kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baru yang ingin muncul di video selanjutnya. Silahkan tulis di komentar bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, biar kita juga tahu feedback dari kalian seperti apa. Dan subscribe biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Pastinya ada. Oke, akhir kata Wita Wanita ucapkan banyak terima kasih sudah menonton dan sudah mengikuti Wita Wanita hingga sekarang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Woo!